jadi Maraca Books and Cafe ini berdiri tahun 2016, kira-kira bulan Maret. Jadi mengusung temanya itu Books and Cafe karena kita pengen minat baca di Indonesia ini semakin tinggi. Sebenarnya kalau kita lihat di toko buku itu banyak sekali anak-anak ataupun orang dewasa juga, kalau ada buku yang tidak bersampul itu suka dibaca di tempat sampai ngemper begitu. Nah, kenapa tidak dibawa aja konsep ini, buku yang kita punya tersusun rapi yang bisa dibaca secara gratis sambil minum kopi. Menu-menu yang kami tawarkan yang pasti kopi. Kopi kami itu kopi dari Nusantara, asli Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kita roasting sendiri. Jadi kopi ini kita roasting sendiri dari green bean menjadi kopi yang siap olah, lalu di green di bar kami dan diseduh langsung kalau ada customer. Jadi customer itu mendapatkan kopi yang fresh yang memang berbentuknya dari biji, bukan dari yang sudah digiling lalu disimpan. Kalau untuk makanannya, kami juga membuat sendiri makanannya. Ada makanan berat dan ada makanan ringan, tapi utamanya adalah Books and Cafe itu sendiri. Harapan kedepannya, selain minat baca buku teman-teman warga lokal Bogor yang semakin meningkat, juga kopi Nusantara sebagai komoditas yang patut kita banggakan juga semakin dikenal oleh masyarakat. Pandu Gunawan, saya profesi wirausaha. Saya suka di Maraca karena tempatnya nyaman, buat kerja itu enak, buat meeting apalagi kita bisa fokus di sini. Terus minumannya itu enak kopinya. Di sini satu-satunya kopi yang bikin saya nggak sakit lambung, itu aja sih. Saya termasuk pelanggan Maraca satu ini dari sejak buka. Suka banget di sini karena pertama kopinya enak, kue-kuenya semua enak, terus tempatnya juga enak buat ngerjain tugas. Kebetulan saya lagi kuliah di Pajajaran, jadi tiap saat saya selalu kesini dan ngerasa ambience-nya enak. Terus kalau misalnya